Selamat malam semua, kembali lagi bersama saya Richie Wirjan di Power Talk Inspira with yang on top. Masih bersama saya malam ini Dr. Alfred Budiman, CEO dari Samsung R&D Indonesia. Dan kita akan mencoba mencari jawaban perihal inovasi. Dari tadi sepanjang malam kita sudah bahas soal apa itu inovasi, gimana berinovasi, apa susahnya berinovasi. Nah, ada di satu buku yang ditulis oleh Alfred di buku Innovation, ini saya coba buka ya bukunya, di halaman 115. Oke, di halaman 115 ada ditulis begini: I suggest you dive your own innovation strategy. Oke, pertanyaannya, bisa share ke pendengar nggak? Sebenarnya innovation strategy itu gimana caranya? Karena asumsi saya itu untuk menjawab bagaimana kita bisa berinovasi. Okay. That's good, Pak. Gini, waktu saya nulis hal perihal tersebut, karena gini loh ya, saya memberikan satu analogi dulu supaya bisa mendapatkan satu gambaran, yeah, why people need to dive their own strategy to make their own innovation. Kembali ke istilahnya just about satu dekade yang lalu, di mana ada namanya satu search engine yang lumayan juga startup juga dulu. Search engine zaman awal-awalnya ada namanya search engine itu, let's say yang dipunyai banyak dari perusahaan-perusahaan startup juga, jadi seperti AltaVista ataupun Yahoo. Yep. Tapi ada orang-orang yang nggak percaya, which is adalah sebenarnya student, mereka ngebuat satu namanya Google. Sekarang dengan time lapse yang ada, saya fast forward nih, sekarang ini apakah Google has become the major search engine in the world? Jawabannya, ya. Yeah. Kenapa? Karena bagi saya sih simple. Karena bagi saya itu evolusinya, kenapa itu digunakan, itu karena strategi mereka. Kebetulan Yahoo udah yeah, closing down, mm-hmm, right? Saya bisa ngomong gini karena bukan saya discredit one company or the others, tapi yeah, I'm trying to give a benchmark. Waktu Yahoo dibuat, mereka melihat ada saingan atau segala macam, mereka trying to appear the content, the table, something like that, yang membuat perspektif orang secara intuitif site tersebut clutter, rame, penuh, banyak. Jadi somehow saya mau ngisi apa, ada cuman garis dong. Google, when you type Google, only one single bar. Iya, cuma satu kotak gitu ya kosong. Why? Because intuitively yang mau di search itu adalah, yang mau di serve daripada function yang ada itu adalah search. Konten yang bisa di belakang, yang mau dibikin dan dikeluarkan oleh Google adalah intuitif, di mana user pada saat dia mau search sesuatu, teknologi yang ada secara inovatif bisa memberitahu apa yang kamu mau. That's called intuitive. Which is sebenarnya konten-konten tersebut juga didapatkan dari user-user yang didapatkan oleh Google sendiri. Yeah. Nah, which is bisa di crawl gitu ya secara teknologi. Nah, hal tersebut sebenarnya is diving their own strategy. Setiap manusia juga bisa begitu. Nah, itu saya ngomong dari skala besar. Setiap manusia juga begitu. Kalau secara joke ya, saya nggak ngomong saya sebagai headnya sekarang dari Samsung R&D itu gimana. Saya sebagai writer. Oke. Okay. Siapa pemenang antara Apple dan Samsung? Itu kembali pertanyaan dulu satu. Yeah. Saya ditanya waktu saya memberikan coaching di Founder Institute dan beberapa acara yang lain. Alfred, itu siapa yang menang ya antara case daripada Apple dan Samsung? Tough question, saya bilang itu. Tergantung dari legalnya, dari hal country base terhadap patent. Tapi banyak loh. Wah, Apple yang menang segala macam, Samsung yang menang. Saya sih garuk-garuk kepala. Saya cuma bisa menjawab gini, yang menang itu lawyernya. Karena apa? Apapun yang terjadi, walaupun Samsung bayar berapa juta dolar atau berapa billion atau Apple bayar atau segala macam, lawyer still need get paid. Yep, so that's the answer. Karena yep, teknologi, it's not a matter that apakah Samsung duluan ataupun Apple belakangan ataupun duluan ataupun Samsung belakangan. Patent itu cuma adalah masalah registration. It's about paper. I create patent. Yeah. Well, other people also create patent. Tapi hal tersebut, that's also strategy of the business. Okay. And nevertheless, bukan saya. In one way, bahkan teknologi tersebut sebenarnya saling crossing. It's not like enough enemies of enemies, it's become frenemies. Saya nggak bisa bilang secara detail, bisa off the record nanti kita ngomong. Yeah, okay.
dan itu saya kembalikan ke Anda. Okay, alright. Saya mau info ya teman-teman. If you want to buy the book, kalau kalian mau baca dan tahu lebih jauh soal inovasi, beli bukunya Dr. Alfred Budiman, Innofiction. Yang menarik ya, yang surprising ya, buku ini di endorse sama our president, Pak Jokowi. Alright? Okay, this is interesting. Kita akan kembali lagi karena kita akan tutup sesi ini ke sesi yang terakhir. Udah panjang bahas soal inovasi. Jadi kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetap bersama saya, Richie Wirjan, di Power Talk, Inspira with Young On Talk.